Hai guys, nama aku Jenin Tansari, aku seorang beauty content creator. Aku berkonten creator di bidang beauty dan di bidang cosplay. By the way guys, aku lagi cosplay jadi siapa nih? Jadi maskotnya Honeyplant yang bernama Sachiko. Terinspirasi sih, jadi gak mirip banget, tapi terinspirasi banget dari maskotnya Sachiko from Honeyplant. Anyway guys, speaking of cosplay dan makeup, aku di sini sudah mendapatkan semua peralatan-peralatan makeup yang aku udah pakai hari ini. Obviously aku sudah pakai makeupnya full ya, tapi aku pengen banget nih nyontohin kalian sedikit aspek makeup tuh kalau lagi cosplay makeup kayak gimana sih. Nah, di sini aku mau praktekkan sedikit dan yang paling mudah menurut aku sih di bagian bibir. Dan itu juga paling mengubah sih menurut aku. So let's try to apply the lipstick. Nah guys, di sini aku udah ada beberapa contoh produk yang aku pengen sarankan ke teman-teman jika lo ke teman-teman juga pengen nyobain trik ini. Jadi biasanya untuk karakter-karakter kawaii cute atau lagi apalagi kalau misalnya kalian lagi cosplay, itu biasanya lebih lucu kalau misalnya bikin bibir ombre lips atau warna bibirnya yang muda dan yang gelap dijadiin satu gitu. Nah, di sini ada yang warna nude dan yang warna sedikit lebih merah. Ini salah satu contohnya, dan juga misalnya seperti ini dua lipstick gitu, jadi ada yang nude dan ada yang merah. Nah, ini aku sarankan banget buat kalian yang pengen nge-cosplay karakter-karakter yang imut dan kawaii, jadi kayak dapet feel cute-nya daripada pakai lipstick cuma satu warna doang, jadi kayak terlalu bold gitu. Nah, let's try aja ya. Nah, di sini aku mau hapus dulu lipstick aku yang aku udah pakai. Step pertama actually bukan langsung ke lipstiknya, tapi kita ambil base makeupnya kita. For example, kalau misalnya teman-teman pakai foundation, ambil foundation kalian. Kalau misalnya kalian pakai cushion, ambil cushion kalian. Di sini aku pakai cushion dan aku bakalan apply ke bagian bibir dulu. Kayak mungkin teman-teman kaget, "Hah, cushion dipakai ke bibir?" Tapi menurut aku itu sangat ngebantu untuk nutupin warna bibir asli supaya nanti warna lipstiknya lebih merona lagi gitu. So, aku tepuk-tepuk aja. Terus di blending aja ke sekitarnya biar nyatu. Nah, kelihatannya bibirnya pucat banget ya, but don't worry, ini belum selesai. Nah, after that kita ambil tisu yang bersih. Terus kita agak pat-pat sedikit supaya moisture-nya keambil. Nah, sekarang kita pakai lipstick satu yang nude dan satu yang warna yang lebih merona. First of all, aku sarankan teman-teman untuk nyoba yang nude dulu dan hanya dipakai di pinggir bibir aja. Oke guys, sekarang aku mau move on ke yang warna merahnya. Ini diusahakan hanya dipakai di bagian tengahnya aja ya, jadi kebalikannya yang tadi kan yang nude kan di bagian luar dan yang berwarna lebih merona yang di bagian tengahnya aja. Misalnya teman-teman terlalu kebanyakan nih yang warna merah meronanya, it's okay, kembali lagi ke yang nude-nya. Nah, di sini aku mau pakai produk yang satu lagi, sebenarnya sama aja sih, pokoknya teman-teman cari aja dua warna, satu yang terang, satu yang gelap. Nah, di blending dengan cara kita tepuk-tepuk bibir pelan-pelan seperti ini. Seharusnya sih udah ke blending ya, ngaca dulu. Aman. Oke. Nah guys, itu adalah mini tutorial dari aku gimana caranya pakai lipstick ombre lips supaya kalian bisa cosplay karakter-karakter kawaii seperti Sachiko from Honeyplant. Oke guys, sekarang aku juga mau nge-share sedikit portfolio cosplay aku. Yang pertama, tada! Oke guys, di sini aku lagi cosplay jadi karakter namanya Karina dari game Mobile Legends. Nah, ini Karinanya itu skinnya ada beberapa dan aku pilih skin yang namanya Spider Lily ini karena menurut aku dia menarik aja gitu, aku kayak suka banget. Pokoknya ini namanya Karina Spider Lily and I really love the design, the costume, the wig, everything. Aku suka banget. Yang kedua, tada!
Nah ini guys, ini lumayan special in my heart karena ini adalah karakter yang aku suka dari kecil dan mungkin sepertinya adalah alasan kenapa aku mulai suka anime, cosplay, gambar, dan lain-lain. Namanya adalah Ichigo Momomiya dari kartun namanya Tokyo Miu Miu. Mungkin teman-teman aku yang suka nonton kartun-kartun di hari Minggu tahu kartun ini, aku suka banget sumpah. Dia itu adalah karakter yang membuat aku jatuh cinta dengan warna pink dan segala macam, dan semua yang girly-girly, I love everything that she is. This is the last one. Ta-da! Nah guys, ini sedikit berbeda. Dari tadi kan kita kayak terinspirasi dari dunia Jepangan. Sekarang aku juga pengen ngasih lihat ke kalian kalau cosplay itu nggak cuman you gotta go for game characters atau misalnya anime characters. Kalian juga bisa cosplay sebagai tokoh-tokoh dari movie barat gitu. For example, ini adalah Cruella de Vil yang belum lama ini kayak movie-nya launch di theaters. Dan aku suka banget design everything about her, kostumnya, wig-nya, makeup-nya itu kayak benar-benar membuat aku pengen cosplayin dia. Jadi aku bereksperimen to see apakah aku bisa ya jadi karakter yang bisa dibilang orang luar negeri yang mukanya European tapi ternyata bisa juga di cosplayin gitu. Guys, ngomong-ngomong soal cosplay, aku belum pernah cosplay karakter dari game Tekken. Dan ngomongin Tekken, aku lagi mengundang salah satu teman aku nih dari The Rivals, yaitu pro player namanya Jovian The Rivals. Tadaaa! Yeay! Selamat datang Jovian The Rivals. By the way, salam kenal. Aku Jenin atau Sachiko. By the way, kita sekarang pengen ngomongin game The Rivals dan Jovian sendiri sebagai pro player-nya Tekken ya. Oh my god, berarti ini adalah orang pro player guys yang jago banget kalau main Tekken. Aku dari dulu juga suka main Tekken, by the way. Oh, suka main Tekken. Aku suka banget, tapi udah lama karena aku mainnya dulu pas masih zaman PSP. Tekken berapa tuh? Tekken 6 kayaknya ya. Kayaknya sih Tekken 6. By the way, Jovian, aku pengen banget ngasih challenge for you. Gak apa nih ya, gak apa ya, oke. Jadi aku suka banget gambar. Dan aku pengen kita challenge gambar, because you are a Tekken pro player, gambarin salah satu karakter Tekken, nanti aku tebak siapa. Dan karena aku cosplayer, aku mau gambarin karakter anime dan Jovian tebak itu nanti anime dari mana. Gitu aja ya. Oke, siap. Okay. Kita ambil dulu alat. Wah, udah ada papan kita. Oke, kita sekarang sambil drawing challenge, aku juga pengen sedikit nanya-nanya ke Jovian, gak apa ya? Oke. Sip. Berarti aku juga nanya gak apa-apa. Oh gitu. Oke, siap. Berarti kita ganti-gantian ya. Oke, sip. Berarti dimulai dari aku dan sambil kita ngegambar. Oke. Kita mulai. Wah, ini lumayan membelah otak ya guys, karena sambil gambar, sambil harus bertanya dan harus mendengarkan. Oke, kita coba aja. Udah lama nih, gak gambar. Iya, kaku banget tangannya. Pertanyaan pertama untuk Jovian The Rivals. Dari sekian banyak games, kenapa Tekken? Asik. Soalnya dari kecil mainnya itu doang sih. Oh, really? Really? Iya. Itu doang, purely? Pertama kali, karena ada PlayStation 1 tuh dulu, zaman Tekken 3. Ya, aku familiar. Dibeliin ini bokap sih. Ya. Dirinya ya dari kecil emang ada sih main game lain, cuma berhenti. Kalau Tekken dari kecil sampai sekarang hampir main terus sih. Wow, menarik guys, menarik. Oke, it's my turn untuk menjawab. Aku jadi nervous. Kalau kamu, apa nih sejak mulai cosplay sama Tekken? Kalau cosplay sendiri, aku mulai dari mungkin 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, di saat aku semester 4 atau 5 kuliah. Oh, berarti sambil kuliah? Sambil kuliah, karena aku DKV kan, jadi karena aku DKV tuh aku suka banget sama gambar-gambar gitu, karena suka ngebaca komik dan dari situ komik-komiknya lucu-lucu, karakternya aku pengen nyoba cosplay aja gitu. Awal mulanya kepengen gara-gara itu? Yes, gara-gara itu. Purely benar-benar karena aku suka baca-baca komik. Komiknya All These Girls Super Pretty dan aku pengen nyoba cosplay, ya udah deh jadi cosplay aja gitu. Kalau kayak makeup gitu, ada ikut kursus atau sekolah? Awalnya aku pengen kursus, tapi lama-kelamaan kayak ngeliat-liat nonton-nonton di internet kayak banyak banget tutorial. Jadi kayak jadi udahlah. Iya, ya. Aku at the end of the day aku otodidak. Thank you so much. Kalau cosplay gimana tuh ya awalnya?
aku cosplay awalnya tuh aku bener-bener nggak ngerti sama sekali kan, mulai dari mana, kayak wignya dapat dari mana, kostumnya juga dari mana, aku bener-bener clueless banget. Tapi pelan-pelan aku mempelajari dari teman-teman aku yang juga cosplayer. Jadi kayak aku nanya mereka kayak dapat wig dari mana, lu kayak pakai makeup apa, kayak gitu-gitu. Jadi kayak pelan-pelan aku taunya dari teman-teman aku. Terus sekarang malah aku bisa menjadikan hobi aku jadi job, which is great. Kayaknya jobnya juga hobi jadi job itu paling enak ya, by the way. Serasa kerja. Serasa sambil ngehobi, dapat duit, asik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sehari bisa berapa jam main Tekken? Nah, sebenarnya sih nggak setiap hari juga ya. Oke. Paling banyak sih weekend ya. Paling ya 2-3 jam lah, nggak terlalu. Di weekend itu? Juga, kecuali kalau emang lagi ada lomba. Oke. Kalau misalnya lagi ada competition, sehari bisa latihan sehari berapa jam? Ya mungkin 4-5 lah ya. Ya main sama anggota tim, kayak gitu. Oke. Oke, berarti kayak 4-5 jam tuh kayak, ya kayak kerja biasa aja gitu. Iya. Tapi kerjanya main game, guys. Game ya. Ini dream come true. Dream come true banget. Nice. Ya ayo yang kira-kira hobi main game nih, boleh. Tuh. Dengerin. Ya. Dengerin seorang pro player memanggil kalian, siapa tahu bisa menjadi next pro player member di The Rivals. Tapi emang kalau sebenarnya game competition ini nggak bisa dilepasin sama cosplay sih ya. Kalau offline turnamen gitu emang banyak kan gabung sama acara cosplay. Betul. Jadi pasti gamer dan cosplayer tuh pasti bertemu gitu loh, karena kita lumayan bermain di ruang di area yang sama. Dan bahkan sekarang tuh ada cosplayer yang sambil nge-gaming juga. Jadi cosplaying kayak mungkin gitu ya. Jovian mau nge-cosplay. Bisa, aku mengajari Jovian how to cosplay and he will teach me how to Tekken. Mantap. Mutualisme ya. Simbiosis mutualisme, baik. Oke. Sip, lanjut. Gimana nih Jenin biar total gitu dalam makeup, dalam profesinya gitu. Mungkin bisa kasih tips buat yang baru-baru. Oke. Baru-baru tertarik untuk mulai makeup dan supaya kelihatan total gitulah ya. Palingan awal-awalnya familiarkan diri kalian di produk-produk makeup apa aja sih yang ada gitu. Misalnya apa aja sih yang termasuk di base makeup. Jadi makeup tuh kayak, mungkin kalau misalnya cowok ngeliatnya makeup tuh kayak part motor atau part mobil gitu kali ya. Ada pernya, ada ininya, ada olinya, ada ininya, ada segala macam. Jadi kayak gitu guys, sebenarnya untuk para lelaki di sini yang ingin mengetahui sedikit tentang makeup, memang lumayan banyak parts-partsnya. Cuman kalau misalnya kalian mulai familiarkan, oh ini concealer, ini cushion, oh ini bedak, oh segala macam. Jadi dengan begitu kalian nggak terlalu terintimidasi untuk mulai. Dan dari situ carilah inspirasi. Kalau aku inspirasinya yang tadi aku bilang kan, dari anime yang aku tonton, dari komik yang aku baca. Dari situ aku, ya udah aku gaya kostumnya, gaya makeupnya, warna-warninya aku ambil dari inspirasi. Jadi kalian familiarkan diri dengan makeup dan kalian mencari inspirasi dan coba aja, do not be afraid to start. Karena dulu aku kayak, aku nyesel gitu kenapa aku gak nyoba pas SMA, karena aku kayak kayak takut salah atau gimana gitu-gitu. Akhirnya coba, kalau misalnya aku seperti Jovian yang udah memulai bisa dibilang mulai latihan Tekken dari PS1, zaman PS1 tuh, wah dari kecil banget ya. I wish aku start earlier gitu. Jadi untuk kalian jangan takut untuk start. Okay. Nice question, thank you so much by the way for the question. Itu lumayan membuat aku membara soal cosplay. Karena aku mau tambahin dikit nih. Okay. Kan pas kuliah ya berarti ya? Iya, aku mulai pas kuliah. Gimana pas pertama kali dapet job yang benar-benar dibayar itu? Oke. Penasaran aja. Siap. Karena kalau Tekken sih sebenarnya emang mainnya dari Tekken 3, tapi benar-benar gedenya tuh Tekken 7 sih. Jadi siap, waktu siap, Tekken siap. Kan cuman komunitas, sekomunitas aja gitu. Harganya juga paling kecil. Tapi tiba-tiba mulai gede. Mulai gede Tekken 7, soalnya ada di Steam. I see. Oke. Lumayan Steam tapi memang membantu ya, untuk kayak menyebarluaskan gamenya even more sih. Emang. Well, aku
dari mulai nge-cosplay sampai finally bisa jadi sebuah kerjaan tuh mungkin ada kali ya 3 tahun dulu main-main cosplay. Jadi aku actually lumayan lama nge-cosplay dulu sebagai hobi aja, malah keluarin duit untuk beli-beli segala macam ya, berkorban malahan. Tapi ternyata itu menjadi investasi, guys, karena ya sekarang jadi karir gitu. Jadi mungkin 3 tahun sampai 4 tahun baru mulai ada tawaran, halo Janine, kita boleh undang kamu ke event ini enggak? Nanti kita ada biayanya sekian. Terus aku kayak diundang gratis terus dibayar. Wow. Jadi kayak dari situ aku mulai berkarirnya dari situ. Kalau Jovian sendiri, penting jangan menyerah aja. Iya, ya. Iya, yang penting jangan menyerah. Awalnya berat sih. Yes. Pasti ya kayak malah keluarin duit, kalau yeah, 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 hobi, yeah, yeah, yeah. Perjuangin aja ya. Yes, true. How about you? Gimana caranya dari nge-game di rumah yang bisa dibilang mungkin kayak orang tua pasti kayak, ya game aja kamu, ah gimana sih? Apa kek yang bisa menghasilkan gitu? Tiba-tiba beneran menghasilkan dong. Beneran bisa berkarir di game tuh, how did you go there gitu? Pertama ya Tekken 7 itu sih mulai-mulai sering kompetisi ya. Dulu kan aku abis kerja di luar juga, balik-balik udah lumayan gede sih Tekken-nya. Terus kita dulu berdirin nih tim ini, tim komunitas aja sih, nggak ada sponsor tadinya. I see. Nah, terus teman saya juara ini mewakili ke SEA Games. Wow. Jadi perwakilan Indonesia di SEA Games. Juga kan ya? Tekken juga tahun 2019. Nice. Nah, sejak itu kita tekad nih mau bikin Rival ini jadi tim profesional. Yang more mungkin, serious. Ya, mungkin profesional banget belum, semi-semi lah. Iya. Seperti itulah. Mungkin dan dari kalau, situ sponsor mulai datang gitu ya. Terus selain profesi juga profesi gamer, kita juga sekarang jadi TO-nya sih, turnamen organizer. I see. Kita yang jadi panitia. Nice. I see. Berarti dan lebih banyak menghasilkan justru di organizer-nya sih. Oke. Berarti yang awalnya nge-hobi, terus bikin komunitas aja, abis itu bikin tim, ya, and then ternyata ada yang menang, ada yang mewakili, lalu dari situ mau diseriusin, sponsor mulai datang, sekarang juga bisa jadi event organizing di bagian game Tekken-nya itu juga. Jadi bisa nyabang sih sebenarnya kalau game itu, ada yang jadi streaming, kita juga streaming. Nice. Oke guys, untuk kalian yang kayak tertarik di dunia gaming, you don't have to always be pro player aja gitu ya. Bisa banyak, jadi yang sampingannya banyak. Kayak apa sih itu yang ngajarin pro playernya apa ya? Coach ya, coach. Bisa jadi coachnya mungkin teman-teman, atau bisa jadi apa ya, manajernya mungkin. Asik. Oh, berarti banyak ya, banyak peluangnya di bidang gaming tuh actually very very big gitu ya, nggak cuma pro player doang. Oke, sambil ngelanjutin gambar, aku juga pengen nanya, tentunya karakter Tekken apa yang Jovian paling favoritin untuk main? Pasti ada satu dong yang kayak selalu mainnya pakai ini. Tentu kalau udah pro player pasti udah mainin semua karakter, tapi pasti ada satu yang spesial. Kalau dulu aku sebelum Tekken 7 ya pakainya lomba yang banyak menang ya, selalu Panda sih. Panda, my goodness. Panda sama Koopa. Aku waktu itu pernah enggak sengaja menemukan satu celah di mana kalau si Panda kayak lagi ngedorong musuhnya ke pojokan, kayak udah mentok gitu loh arenanya. Itu tuh kayak dia bisa kayak dorong terus enggak yang musuhnya tuh enggak bisa ngelawan. Oh, iya. Jadi stuck. Jadi kayak adalah sebuah celah untuk nge-cheat gitu loh, jadi kayak dorong terus mati gitu. Jadi itu salah satu yang aku inget sih kalau Panda. Dan skinnya lucu-lucu. Iya. Skinnya banyak banget. Termasuk jarang yang pakai sih kalau gitu. Iya. Tapi kalau Tekken 7 mulai banyak sih, mulai ganti-ganti sih. Iya. Tapi kalau yang dari awal, orang-orang Tekken taunya saya pakai Panda sih. Nice. Oke, kalau aku sukanya Zafina by the way. Oh, Zafina. Zafina sama... Sekarang baru muncul dia di Tekken 7 awal belum ada dia. I see. Tekken 7 tengah-tengah nih, baru keluar.
Oke. Sama kalau nggak salah, karena aku suka banget sama warna-warninya dia, Alicia Boskonovic. Oh, Alicia. Alicia Boskonovic, betul kah itu? Betul. Yes. Rambut. Yes. Dia rambutnya kalau salah setengah pink, setengah ungu, aku suka banget. Dari situ aku kayak pengen banget cosplay, maybe adalah karakter Tekken pertama yang akan aku cosplayin. Nanti mungkin di saat The Rivals, Jovian dan segala pro player dari The Rivals lagi matching, lagi berlomba, aku mungkin di sana sebagai Alicia ikut semangatin. Nice. Moga-moga ya, ntar kalau udah selesai pandemi. Iya, pengen banget. Sayang banget nih nggak ada offline. True. Pengen banget kita nge-event offline karena udah lama banget sebenarnya nggak kayak bertemu dengan teman-teman di komunitas gaming dan di komunitas cosplay ini. Kalau sekarang juga banyak kan online sih lombanya. Ya. Emang sebenarnya kesusahannya masing-masing sih, cuman emang sebenarnya lebih bagus offline sih kalau kayak seru. Lebih seru aja gitu, kayak aku pun kayak greget aja ngelihatnya ada pro playernya di situ sambil ada layarnya tuh, iya, kayak layar menurut aku lebih ya. Menurut aku kayak lebih greget aja gitu kalau misalnya live. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih dari Jovian untuk kalau aku? Kalau ini suka anime apa biasanya? Paling suka anime apa? Aku of all time atau saat yang sekarang lagi ditonton? Coba yang sepanjang ini, sepanjang sejarah. Oh, sepanjang sejarah. Itu yang aku sebut tadi di depan, mungkin teman-teman tadi sempat lihat namanya tuh Tokyo Miu Miu. Mungkin Jovian kayaknya nggak tahu sih itu. itu anime cewek banget. Kalau anggota Driver banyak yang ini. Oh, I see. Oke. Jadi animenya Tokyo Miu Miu favorit aku dan itu yang membuat aku mulai cosplay deh kayaknya. Tapi yang sekarang aku suka tonton itu ada beberapa, mungkin kalau Naruto mah udah tamat ya, tapi aku masih tetap suka ngulang-ngulang nonton. Terus ada Shokugeki no Soma, mungkin teman-teman ada nonton, dan Jujutsu Kaisen juga aku nonton. So itu sih yang selalu bikin aku seru banget untuk cosplay karena ada aja anime-anime baru gitu loh. Apalagi kalau Tekken kayaknya ada karakter-karakter baru terus gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak bosen. Kalau awalnya gitu bisa suka nontonnya gitu deh, mana mungkin kan dari kakak atau dari keluarga? Iya biasanya sih dari around me tuh kayak ada yang ngasih tahu, Jan ada anime baru atau Jan ada komik baru, cobain deh nonton gitu. Dan menurut aku sih kalau udah join community pasti ada aja yang kayak, lu coba nonton ini deh, nanti kayak seru banget gitu, nanti di episode ini pasti lu bakalan suka. Jadi kayak dengar dari teman, aku coba nonton, ada yang aku suka, ada yang enggak, ada yang aku cosplayin, ada yang enggak. Thank you for the question. Nah, ini aku juga ada pertanyaan lagi untuk Jovian. Aku nanyanya pokoknya seputar Tekken semua karena aku sebenarnya juga seneng banget main Tekken, tapi aku kan bukan pro player. Jadi aku pengen mengambil intisari dari seorang pro player. Paling suka jurus apa di Tekken? Jurus ya. Tahu nggak ya ini kalau yang Tekken 3 tuh ada tahu Jin nggak? Aku familiar dengan namanya tapi lupa karakternya. Dia kayak ada lompat terus kakinya kayak helikopter. Gitu. Aku tahu. Yeah. Kayaknya ini pernah. Itu paling ikonik sih. Iya. Kayak loncat terus dia kayak. Iya. Aku tahu. I see. Itu lumayan ikonik sih guys. Ikonik banget. walaupun nggak inget. Iya. Gitu. Walaupun nggak inget gamenya secara detail, tapi aku kayak masih inget dengan animasi tendangan ini. Jadi belum lumayan. Belum mainnya sama siapa berarti? Aku main sama kakakku. Oh, kakaknya. Kakakku tuh cowok, jadi aku, that's why aku juga suka gaming dari kakakku yang cowok. Bahkan, biasanya gitu sih. Iya, jadi kayak nular ke adeknya. Dan jadilah aku seorang cosplayer yang ingin menjadi gamer tapi belum bisa. Oke. Sekalian mau nanya satu lagi, caranya biar jago main Tekken gimana? Karena aku pengen banget, tapi ya siapa tahu gitu, mungkin aku bisa menjadi pro player The Rivals bagian perempuan yang pertama, asik. Atau mungkin udah ada di... Udah ada sih, satu. Oh oke, mungkin aku bisa menjadi member selanjutnya. Oke, caranya jago gimana by the way? Kalau bener-bener yang pro tips ya, harus Tekken tuh sebenarnya kelihatannya emang cuma main gebuk-gebukan, sebenarnya dia banyak teorinya. I see. Kayak namanya kalau kita tuh frame data. Jadi misalnya Jenin keluarin pukulan tuh, ditangkis. Yeah. Nah itu ada framenya. Misalnya itu kalau ditangkis 10 frame tuh, yeah, kita harus balasnya yang sama gitu. Jadi kita harus hafal jurus yang 10 frame tuh yang mana aja. Antara yang 10 frame atau mungkin yang lebih rendah dari 10 frame supaya lebih cepat. Iya, benar. Nice.
sejarahnya tahu tuh. I see. Karena aku kan DKV guys, murid DKV, aku belajar animasi. Frame per second tuh kayak agak familiar ya, gitu. Iya. Agak lumayan familiar karena aku nge-animasiin karakter gitu. Jadi sepertinya aku tahu what you're talking about. Jadi kayaknya kalau misalnya bisa lebih cepet. Mesti yang lebih cepet. Bisa lebih cepet, bisa kayak antara bisa ngenangkis dengan speed yang sama atau bisa lebih cepet gitu. Jadi aku mengerti. Nanti aku coba. Thank you for the tips. Kalau itu, kalau yang pro sih, kalau misalnya main-main biasa ya paling belajar cara nangkisnya dulu aja sih. Karena kalau itu ada high, ada mid, ada low. Betul. Aku kalau misalnya ngetangkis tuh yang up sama low tuh suka nggak ketangkis. Iya. Kalau yang mid mah kayak pencet mundur doang nggak sih? Kalau ngetangkis atas dan bawah gimana? Kalau atas tetap mundur bisa. Kalau bawah mesti pencet down back. Jadi down back mundurnya miring ke bawah. Iya, I see. Oke. Langsung udah mulai mengingat kembali masa-masa gaming asli. Kalau baru awal-awal emang paling susah nangis yang low itu sih. I see. Jadi dicoba guys untuk lenturkan jempol kalian dan coba menangkis dulu, itu aja dulu step pertama. Nanti setelah itu mungkin bisa menjadi pro player. Nice. Oke. Lagi. Pilih jadi gamer apa karyawan kantoran, by the way? Karena ini pertanyaan yang sering ditanya ke aku juga. Apa keuntungannya jadi gamer? Atau mungkin ngeri-ngeri sedap jadi gamer pengen jadi karyawan? Kalau sebenarnya ini buat aku ya? Iya. Tentu. Kalau buat aku sebenarnya sih pastinya pilih jadi gamer ya. Kalau itu emang bisa, maksudnya bisa menghidupkan lah. Ya. Tapi balik lagi tergantung gamenya sih. Oke. Kalau Tekken sih buat full time 100% masih belum bisa ya kalau di Indonesia ya. Soalnya skinnya kan belum terlalu luas ya. Oke. Mungkin kalau kayak Mobile Legend itu udah mungkin bisa ya. I see. Oke. Dota. Kalau Tekken, kalau sekarang sih aku belum bisa 100% sih. Jadi masih sambil kerja lain. Oke. Tapi tetap bisa ya, berarti menjadi pro player sambil megang kerjaan lain tuh masih bisa, masih ya. Bisa sih. Tapi kan kalau emang udah mau kompetitif banget itu sebenarnya kan kalau Tekken kan kayak Korea gitu udah banyak sih full time. Iya. Ya kalau emang mau benar-benar sampai mendunia sih sebenarnya harus benar-benar fokus di Tekken aja gitu. Kalau kerjaan lain kan waktunya kebagi-bagi. Iya, ngerti. By the way, dari tadi aku yang nanya mulu ya, aku sampai lupa. By the way, Julian, kayaknya dari tadi aku hajar terus dengan pertanyaanku. Oke, it's your turn to ask me, sambil aku juga ngegambar. Kalau Jenin, selama ini paling suka waktu jadi cosplay jadi apa? Aku paling suka cosplay jadi... Mungkin dari satu game ini, namanya... Sebentar, aku masih galau. Ada begitu banyak yang aku suka sampai aku Itu kalau misalnya dipanggil event gitu kayak Comic Con gitu misalnya, di request enggak sih atau emang kita mau jadi apa terserah kita? Sebenarnya ada yang request. Kalau misalnya di sana lagi ada lomba game apa, nanti dia bakalan nanya, "Kamu ada enggak karakter dari game ini?" gitu misalnya. Kalau misalnya ada, aku ada tapi cuma yang ini doang, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa gitu. Kecuali kalau misalnya si event kita enggak ada requirements, bebasin ke kamu aja, udah gitu. So, aku sih biasanya tanya dulu sama eventnya, gimana kamu maunya aku jadi apa ada requirements atau aku boleh bebas gitu. By the way, aku udah dapet jawabannya sambil aku mikir-mikir tadi. Karakternya namanya Ahri dari League of Legends. Oh, League of Legends. Yes, aku suka banget si Ahri. Dia tuh kayak jadi digrupin jadi grup nyanyi gitu namanya KDA. Semenjak dia masuk di KDA ini, aku tuh jadi suka banget ngeliatin video-video music videonya KDA-nya sendiri, dan dia juga ada nyanyi solo sendiri. Jadi kayak karakter game jadi bisa nyanyi gitu, aku kayak seneng banget ngeliatnya. It's so animative dan aku tertarik banget untuk cosplay dia. I think it's one of my most favorite cosplay tuh itu. Kalau biasa gitu referensinya dari mana sih? Gue pengen jadi ini karakternya, sudah ngeliat-ngeliatin banget. Ya aku liatin dari, misalnya aku buka gamenya, itu kan bisa kita puter ya 3D-nya gitu loh. Nah jadi terus aku screenshot gitu bagian belakangnya, bagian depannya, terus aku zoom bagian rambutnya, terus nanti aku pesen dari costume maker, juga commission dari wig maker, commission juga lagi dari weapon maker atau shoe maker atau segala macam gear maker dari. Jadi aku kayak semuanya
benar-benar detailnya, oh dia ada gelang, dia ada jepit rambut, oh bahkan dia matanya warnanya biru. Jadi semuanya tuh secara detail kayak aku zoom-zoom gitu supaya aku ya screenshot-screenshot dan aku kirim-kirim ke dimana orang-orang yang bisa bantuin aku untuk bikin props-propsnya gitu. Oh jadi kayak kostum-kostumnya gitu emang udah ada ya? Sebenarnya tempat bikinnya ada, betul sekali. Jadi udah ada orang-orang yang kayak spesialis gitu kadang untuk... Kadang bingung sih yang kayak... apa kayak Google gitu yeah, ada tamu-tamu itu bikin apa? Yap. Oh, jadi ya? Karena aku masuk ke community cosplay tadi, jadi aku nanya-nanya, kamu kalau misalnya bikin sepatu tuh di mana sih yang bagus gitu? Ada beberapa nih Jen, ada beberapa maker. Aku udah pernah nyoba dia, tapi dia kayak biasa aja. Yang ini aja coba. Terus nanti weapon di mana? Terus nanti kayak ada tameng di mana? Terus nanti kayak ada wignya yang bisa lebay-lebay di mana? Jadi kayak aku nanya-nanya teman-teman dan pelan-pelan aku juga suka cari-cari gitu di sosial media. Mereka tuh suka buka akun untuk kayak ngasih lihat props-props yang mereka udah pernah bikin gitu. Jadi kayak itu ya, prototype. Iya, prototype-nya yang mereka udah pernah bikin kayak ini bagus nih. Aku boleh deh coba pesan dari dia, atau cosplayer juga banyak kok yang bikin kostum sendiri gitu. Kayak kalau misalnya lagi bisa bikin kostum sendiri ya bikin sendiri gitu. Aku bisa bikin sendiri. Yes. Dan aku sih belum pernah nyobain bikin kostum sendiri, tapi aku udah pernah nyobain nge-style wig sendiri dan itu lumayan ngeri-ngeri sedap, tapi aku pengen banget belajar-belajar dikit supaya kayak setidaknya bisa ngeringankan beban di wignya. Aku nggak usah pesen, tapi aku pesennya di baju gitu-gitu. Jadi aku pengen belajar pelan-pelan juga sih bikin kostumnya. One day mungkin bisa. Okay. Tapi itu biasa abis event itu berarti disimpan atau di? Ada yang disimpan, ada yang di pre-love gitu, istilahnya kayak di resell gitu. Oh, di resell. Yes, karena kan kita udah pernah pakai, jadi it's not new anymore. Tapi di community cosplay itu kayak suka ini aja, kayak gue udah selesai pakai, tapi gue udah nggak mau pakai lagi karena ya ini buat kerjaan, ada yang mau beli, ini gue jual dengan sedikit lebih murah daripada kalau misalnya kalian cari sendiri gitu misalnya. Jadi itu tuh ada buy and sell grupnya gitu loh, jadi kayak lebih gampang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai cosplay tapi kayak don't know where to start, mungkin kalian bisa cari kayak komunitas cosplay gitu supaya kalian bisa mungkin udah bisa buy bulk yang orang yang udah pernah beli, udah pernah bikin, dan kalian tinggal beli itu langsung satu udah jadi gitu loh, daripada kalian cari satu. Menurut aku itu salah satu cara pertama untuk masuk ke dunia cosplay yang lumayan gampang gitu. Jadi muter terus ya barangnya ya? Lumayan muter terus, tapi ada juga yang aku simpen karena benar-benar sangat melekat di hati banget nih karakter-karakter ini. Jadi aku nggak tega untuk kasih ke orang lain atau hadiahin, bahkan ada yang di giveawayin ke orang lain. Jadi aku ada beberapa yang aku simpan, ada beberapa yang aku resell gitu supaya nggak numpuk aja gitu di rumah, biar bisa masukin kostum-kostum yang lain. Begitulah. Oh, yang paling nggak suka apa? Oh, yang paling nggak suka, yang paling nggak suka apa ya? Mungkin bukan yang nggak suka, tapi sempat agak gagal gitu loh Jovian. Jadi aku sempat lagi mau ngisi event ini dan aku tuh lagi mau cosplay karakter dari Mobile Legends namanya Chang'e. Itu salah satu hero favorit aku. Nah, aku tuh udah bikin semuanya, udah menurut aku udah kayak okay banget, tapi ternyata pas aku lagi cosplay dia tanduknya itu terlalu besar dan dia tuh jatuh-jatuh terus. Seharian aku ngisi event itu, aku tuh kayak stres banget, kayak betulin ininya apa horn-nya, kayak copot lagi. Jadi kayak aku stres banget di situ. Tapi selain itu sih thankfully belum ada experience yang bikin aku nggak suka cosplay. Selain itu bukan nggak suka sih, lebih ke bikin stres dan capek, tapi selain itu nggak ada lagi. Jadi hanya cukup itu saja, moga-moga tidak terulang lagi. Oke, gantian aku yang nanya. Sip, aku pengen nanya pencapaian terhebat dari Jovian dan mungkin seluruh tim pro player The Rivals secara keseluruhan, pencapaian yang paling tingginya until now apa? Kalau buat tim ya, kalau tim itu yang tadi yang dia juara kan waktu itu ada kualifikasi nasional nih di Jakarta. Ya. Yang temen aku namanya Anthony. Ya. Anthony dia juara dua. Jadi dipilih dua. Nice. Satu sama dua mewakili Indonesia ke SEA Games. Wow. Jadi kalau prestasi tertingginya itu, sama kemarin tahun 2020 jadi juara nasional, juara satu. Wow. Namanya RTM. Kalau saya pas paling tinggi pas tahun 2020 awal sama 2019 itu dalam satu bulan
juara satu 5 kali. Wow. Salah kayaknya di event cosplay juga namanya XGon ya. XGon. XGon. Eh iya iya, aku datang. Datang juga. Yes, yes, I see. Wow. Oke. 1 bulan 5 kali menang, guys. Dari itu November bulan akhir sampai akhir Desember lagi. Nice, gila. Itu berarti udah kenceng banget tuh lagi. Lagi wangi lah. Lagi wangi istilahnya kalau di gaming. Kalau misalnya lagi kalah tuh lagi bau. Itu aku tahu banget tuh kalau lagi bau-baunya tuh aku sering banget suka kalah straight lose ada, suka wangi straight win juga ada. Iya. Oke. Juara biasa juara terus gitu. Entar kalau lagi susah, entar berapa lama baru juara. Jadi kalian kalau misalnya pengen jadi pro player, jangan berhenti untuk nyoba competition ini dan competition ini. Dan competition ini, enter aja ya, just enter. Apalagi kalau baru pemula. I see. Kalau jangan cepet down lah kayak gitu. Oke. Soalnya banyak juga yang kaget baru, mungkin ya. Baru main baru ikut 2 kali nggak mau main lagi. Ya, ngerti. Soalnya Tekken nih agak walaupun di Indonesia nggak terlalu besar, tapi persaingan kuat sih. Sangat. Aku aja dulu pas masih SMA, aku merasa kalau kalah tuh kayak gerem banget. Aku pengen rematch immediately. Tapi aku ngerti banget sih the competitive spirit tuh yang bikin hidup banget sih kalau di dunia gaming. Thank you. Itu sebuah inspirasi, guys. Nah, target untuk tahun depan pengen menjuarai apa? Kalau sekarang sih masih belum tahu ya depannya ada apa event apa. Mungkin kalau tahun ini ya kalau buat rival aja ya, mungkin rival kan ada yang ikutan juga nih, mungkin jadi juara Animeland. Soalnya nice. Animeland ini kita udah ngedaftarin jadi salah satu turnamen yang diakui di internasional. Oke. Internasional. Jadi pro player dari luar negeri juga pada ikut sama Animeland. Di Animeland. Wow, ya. Jadi enggak sabar. Tahu. Juara Evo 2020 namanya Book dari Thailand, dia join. Nice. Guys, kalian enggak boleh miss. Makanya jangan lupa saksikan. Yes. Benar-benar prestisnya gede nih. Iya. Jarang banget tahun-tahun pandemi ini ada turnamen segede. Makanya kangen banget finally ada event, dan ini eventnya benar-benar enggak main-main. It's a very very huge event and turnamennya itu kayak benar-benar sampai ada orang luar, pro player luar yang ikutan compete juga gitu. Jadi kapan lagi you guys don't miss Animeland. Oke. Sekarang aku pertanyaan terakhir sebelum aku ditanya balik sama Jovian adalah lawan tersulit kalian selama sebagai pro player. Tersulit sepanjang masa. Iya. Mungkin luar negeri sama dalam kali. Soalnya kalau luar ya baik mungkin beda kali ya, beda. Ya. Kalau luar negeri saya nggak terlalu sering ya luar negeri, tapi kemarin itu ketemu juara Filipin dia. Oke. Filipin namanya AK, pakai Paul dia juara. Pakai Paul ya, yang rambutnya kotak tinggi. Ya. Juara dua kan yang juara satu namanya yang tadi tuh Book. Ya. SEA Games dia juara satu SEA Games. Ini juara duanya namanya AK, dia masih kecil dia, umur 20 tahun lah. Oke. Mungkin kalau lawan yang dengan prestasi yang paling tinggi yang pernah saya lawan sih itu sih. I see. Dan dia juga masih muda juga ya, jadi kayak pro player muda pun there's a chance to defeat yang bahkan betul, yang lebih lama main sebagai pro player. I see. Kalau dia, kalau nggak salah tuh di 13 tahun udah juara-juara terus. Wow, mulai sejak dini guys, mungkin itu adalah kunci keberhasilan. Oke. Thank you loh udah memberikan sedikit insight. Maybe aku bisa kembali memberikan insight di bagian cosplay. Kalau Jenin kan dua profesi nih ya termasuknya, walaupun kadang-kadang nyatu ya. Yeah. Tapi lebih suka mana sih sebenarnya, lebih milih mana, cosplayer apa makeup artist? Oke. Sebenarnya aku kalau ikutin hati lebih pengen cosplay. Daripada makeup, karena sebenarnya aku terjun ke dunia makeup itu karena aku cosplay dulu. Aku kan cosplay dulu dan aku nge-post foto-foto cosplay aku di sosial media. Dari situ entah kenapa yang mengontak aku untuk kerjasama adalah brand-brand makeup gitu. Dan of course aku dengan senang hati dong, namanya juga kerjaan, dapat duit lagi. Terus
makeup gratis lagi gitu. Jadi tetap aku senang banget juga, tapi awal aku makeup aja tuh dari cosplay. Jadi tapi cosplay pada saat itu mungkin masih bisa dibilang mungkin masih kecil. Jadi kayak job-job yang ada yang menghasilkannya tuh belum terlalu ada, dan mungkin cosplay masih dianggap sebelah mata. Mungkin gamer juga pasti mengerti lah ya soal ini. Benar. Kayak gamer tuh kayak baru-baru dulu, naiknya belakangan ini. Ya. True, sama juga dengan cosplay. So menurut aku kayak baru dianggap sekarang-sekarang. Jadi aku lebih serius nge-cosplaynya sekarang. Tapi kalau misalnya disuruh pilih, aku lebih suka yang mana sih? Pengennya cosplay, tapi tetap makeup juga tetap suka. Kalau lagi pandemi gini, kalau cosplay apa tuh? Maksudnya ngisinya gimana? Sekarang sih aku belum ngisi lagi event-event yang di on the spot ya. Jadi kan belum bisa, karena benar-benar kalau event cosplay tuh biasanya rame banget. Karena segala penggemar anime, segala penggemar game, semua pada datang di event ini. Dan ketemu kita para cosplayer dan para pro player gamer gitu. Karena pandemi jadi belum bisa, tapi for now aku limitkan kegiatan aku as a cosplayer di social media. I take lots of photos. Dan ada competition juga yang bisa diikuti online gitu. Dan cosplay bahkan juga ada online. Yes, bahkan ada teman-teman aku yang bahkan lebih udah pro lagi, such a pro cosplayer. One of my friend tuh namanya Puni Pun, ada juga yang namanya Kamea Am. Dia kayaknya dengar-dengar aku mereka bakalan ngisi di Animeland gitu. Jadi Animeland itu kan virtual event ya, by the way. Jadi bahkan kalau misalnya virtual event seperti ini pun cosplayer juga bisa be a part of it gitu loh. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara kita yang masih pandemi as a cosplayer masih bisa kok nge-event walaupun itu secara virtual atau secara online. Contohnya di Animeland. Tuh. Kan ada cosplay sama makeup nih. Coba satu-satu dong. Pencapaian apa sih yang paling terbaik? Pencapaian yang paling terbaik. Di event apa kalau cosplay gitu ya? Oke. Aku mungkin di dua bidang ya. Tadi ya, kan soalnya Jovian kan sempat tanya aku di bidang yang pas makeupnya dan pas cosplaynya. Kalau yang pas makeupnya itu pencapaian aku yang aku lumayan bangga itu pernah diundang sama brand untuk datang ke New York untuk jadi representatif. Berarti dari udah keluar juga yes. Ya. Dengan senang banget aku sampai nggak nyangka sampai bisa ketemu model-model kayak model-model dari Amerika gitu-gitu loh. Jadi kayak I'm so excited. Dulu itu kalau di bidang beauty aku pernah dapat kesempatan itu diundang ke New York untuk jadi representatif dari Indonesia. Kalau misalnya di bidang cosplay, I'm so honored waktu itu sempat jadi salah satu pengisi cosplayer di sebuah event, dan itu aku ngisi 2 hari berturut-turut, and it is one of the most fun aja sih, most fun experience aku sebagai cosplayer. Aku gak nyangka bisa ngisi 2 hari berturut-turut, dan kayaknya itu aku juga sempat jadi juri untuk makeup look competition atau apa gitu. Dan aku kayak merasa hah, aku jadi juri gitu, padahal aku kan cosplay masih bisa dibilang masih kecil lah karirnya di situ. Cuman aku senang banget pas aku jadi juri gitu. Wah, hebat ya udah sampai jadi juri. Thank you so much. Oke, pertanyaan terakhir dari aku untuk Jovian adalah harapan Jovian untuk The Rivals untuk jika ada Tekken 8 tuh apa? Kalian berharapnya tuh ada apa di Tekken 8 gitu? Sebenarnya sih ini semua komunitas Tekken di Indonesia udah pada pengen Tekken 8 sih. Iya, iya. Pastinya. Tekken 7 udah kelamaan. Iya. Udah jalan 7 tahun ya, 6 tahun. Iya. Harapannya sih ya moga-moga, kalau buat gamenya sih belum kepikir sih. Ya. Buat detail gamenya belum kepikir apa, tapi kalau buat harapannya ke komunitas sih. I see. Okay, bisa okay, lebih okay. Besar lagi. Iya, iya, iya. True. Mungkin juga yang lebih utama mungkin bisa cross platform. Ya. Jadi bisa dimainin di Steam, bisa di PS4, di mobile mungkin, gak tahu sih ke depannya okay. Tapi bisa connect jadi satu. Iya, iya, iya. Ya. Bisa di PS4, bisa di Steam, tapi gak bisa connect. Gak bisa cross platform, jadi bisa. Player yang di konsol ini, jadi gak bisa main sama yang di konsol ini, IC. Padahal okay, banyak okay. Game lain udah bisa sih. Iya, iya, iya. Ya. Street Fighter tau gak? Iya, tau. Street tau, Fighter tau. Tuh bisa tuh. I see. Jadi mungkin biar community-nya lebih gede juga, betul. Biar connection-nya lebih mudah juga. Jadi I think that's a very good idea. Thank you so betul. Much for the insight
on Tekken World, and thank you juga udah nanya-nanya aku soal cosplay. Kita jadi banyak-banyak share. Iya, jadi ngerti banyak juga. Iya. Aku jadi ngerti juga soal Tekken. Nah, gimana kalau kita ngasih lihat hasil gambar kita yang dari tadi kita orat-orat di papan ini? Oke. Kita hitung ya, guys. Dalam hitungan 1, 2, 3 itu aku nebak dulu. Jovian gambar apa dari karakter Tekken, setelah itu baru aku ditebak gambarnya sama Jovian. Oke, satu, udah siap? Belum, udah? Oke. Mungkin gak bakal ketebak sih, soalnya. Oh gitu? Berantakan banget, paling kasih clue ya ntar. Oke. Tolong mohon dibantu kasih clue, oke. Okay. 1, 2, 3. Tada! Oke. Wow, itu apa? Oke. Baik. Aku coba tebak dulu ya. Aku yang coba menebak dulu nih. Kayaknya one of the most challenging. Wah, of... ini mah. Kelihatan nggak? Oke, sip. Tapi siapa duluan yang nebak? Aku nebak punya Jovian dulu deh. Ini kayak menarik banget. Ini abstrak sampaiannya bisa. Oke. Mohon diberikan cluenya segera. Ini salah satu karakter Tekken 7 nih. Iya. Badannya merah tapi gede banget. Pernah lihat? Kayak robot dia, gede. Aku tahu tapi enggak ya? Tahu namanya siapa. Gimana dong? Apa clue selanjutnya? Apa? Oh, mungkin dia cewek apa cowok? Dia cewek apa cowok? Dia bukan cowok, bukan cewek sih, kayak robot gitu, gede. Oh, bukan yang si kayu itu bukan kan? Bukan. Oh, bukan. Tidak, aku nggak tahu. Iya, berarti tapi kayaknya aku yang tahu merah, banyak kabel. Iya. Oke guys, aku menyerah, mohon diinfokan nama karakter suit. Ini emang gambarnya kurang unik. Saya emang nggak bisa gambar. It's okay. Ini Gigas namanya. Oh, Gigas. I remember. Sih, kalau misalnya denger namanya tuh kayak langsung semua memori masuk gitu. Iya. Baik. Oke, okay, by the way. Kalau ini, jangan-jangan tahu tapi salah nih. Oke, ditebak aja dulu. Naruto bukan? Oh, bukan. bukan Naruto, tapi tapi silakan tebak sekali lagi. Kalau mau clue, gantian aku yang memberikan clue. Oh, bukan Naruto ya. Bodoh tadi. Oke. Mau clue kah atau dari mau mana? Ini animenya namanya Jujutsu Kaisen. Enggak tahu. Oke. Ini nama karakternya ini sebenarnya agak trick question sih karena dia sendiri manusianya itu namanya Itadori, tapi dia tuh sedang dirasuki yang bernama aku sampai lupa namanya. Sukuna. Dia dirasuki sama Sukuna, dan pas dirasuki dia menjadi ini. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi Naruto ya? Ya, mungkin rambutnya. Thank you. Oke, tadi kan kamu udah kasih challenge nih. Iya. Aku kasih challenge, boleh. Di challenge apa? Kita praktek nih langsung nih sama salah satu member Rivals. Main Tekken? Ini newcomer dia. Gimana nih? Aku mau. Tapi kayaknya bakal kalah enggak sih? Ya udah, tapi enggak apa-apa. Tidak boleh menyerah. Ayo, mari kita lakukan. Oke guys, aku tadi udah nge-challenge Jovian Rivals untuk challenge gambar. Sekarang aku di-challenge balik, jadi untuk main Tekken. Tapi gak apa-apa, aku akan mencoba. Tapi curang juga nih si Jovian memanggil reinforcement from the Rivals. Dan ini adalah... Tadaaa! Gazi the Rivals yang akan menjadi... sepertinya akan menjadi apa ya, guru sekaligus pemenang. Aku udah udah menyerah. Tapi nggak apa, aku mau mencoba. By the way, gimana nih, aku kita main satu ronde aja atau gimana nih Gazi? Oke, sip. Aku sebenarnya udah pernah main sih, cuman aku udah lupa. Dan aku udah lupa main, tapi terus disuruh lawan pro player. Ya udahlah ya, aku mencoba. Oke, kita gaspol aja. Oke, sip. Let's try. Get ready for the next battle. Round 1. Oh, guys, mungkin ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Bagaimana? Cepat, geser!
one more. Get ready for the next battle. Round 1. Wah, kalau udah kena combo udah. Aduh, udah gone. Combo-nya tadi tuh kok panjang-panjang kok. Kok dia punya pedang dong. Aku enggak punya apa-apa. Aduh, mana? Ya, sudahlah. Ya, gue gitu. Ya. Mau berharap apa? Mau berharap apa? Iya. Terus. Aku suka banget. Oke, so let's keep on playing. Nantinya aku bisa lanjut ya. Boleh. Oh, go. Ayo. Okay.